Susah ke nak buat nati latus? Nati latus ni paling senang pakai 3 bahan je. Jom cik saya tunjukkan. Assalamualaikum. Hari ni kita buat nati latus. Nati latus ni luar dia crispy, dalam dia lembut je. Ada natilla banyak, memang terbaik. Makan pula waktu panas-panas lepas keluar oven. Jom kita cuba dalam 2 minit satu resipi bersama cik sayang. Caranya kita perlukan roti biasa yang beli kat kedai tu. Lepas tu ambil sekeping, kita perlu buang dia punya sisi kiri kanan dia. Dapatlah lebih kurang roti macam ni. Kemudian kita ambil roti tu, kita ambil sudu, kita buat lekuk dengan tengah dia. Guna jari pun boleh. Lepas tu kita ambil natilla, kita letak kita punya natilla dekat lekuk yang kita buat tadi. Ratakan sikit. Kemudian kita boleh ambil telur. Telur ni kita nak buat egg wash, gaul dia, kacau dia. Kemudian kita boleh ambil beras, sapu kiri kanan kita punya roti. Kemudian kita lipatkan dia, nak bagi cantik kita ambil garpu dan kita kelim dia. Kemudian dapatlah lebih kurang macam ni. Lepas tu kita perlu bakar dia. Sapu egg wash atas dia. Kemudian kita perlu bakar kita punya roti dalam oven atau air fryer 170 darjah Celsius selama 15 minit. Kemudian kita boleh keluarkan dia, tabur sikit gula icing, letak sikit Nutella atas dia. Makan, orang nampak tu bursting of Nutella. Memang terbaik, korang kena cuba dekat rumah. Nutella toast paling simple, korang kena cuba dekat rumah. Selamat berjumpa. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.